Hai guys, jadi kali ini gue lagi mau pakai Audit ya guys ya, dan di sini gue lagi ngetik guys, kasih aku Audit dan akan ku bantai musuh ya guys. Nah gue ketik ya kan, ada balasan apa nih? Aku akan mengembalikannya. Si Yusungnya bilang guys, kasih paham bang ya kan, wis mantap sekali. Wih, mengerikan. Diketawain guys, walaupun meski sambil ketawa guys. Oke guys, kita tunggu sampai ke land of dawn ya guys ya. Dan kita udah ke land of dawn guys. Kalian bisa lihat tadi guys draft picknya ya guys ya. Dan seperti biasa guys, kita beli sepatu dulu guys. Beli sepatu, habis sepatu yang 250 perak aja. Habis itu kita beli COD ya guys ya, Clock of Destiny ya, atau atribut pertumbuhan. Santai guys, ini ada Rafaela guys. Jadi gue yang penting dapat minion aja guys. Rafaelanya ngeganggu buff guys, Rafaelanya guys. Ngeganggu buff guys ya kan. Kayak banget dia kan, cok. Yang penting kita jangan sampai nggak kebagian minion ya guys ya. Kita mesti dapat minion guys. Karena kita dapat gold, dari minion guys. Sabar ya guys ya. Ini masih lama guys, karena ya mesti naikin level dulu guys. Ini loyi guys, ngeselin guys itu guys. Tuh, kan ngeselin kalau kesedot-sedot begitu guys. Tapi gue sih nggak gentar guys, baru loyi doang guys. Ya kan? Masih gampang lah. Kita bantu buff Nathan guys sambil kita ngambil ini darah biru guys. Ini guys lumayan guys, sudah nambah darah guys. Ini loyi yang ngeselin guys, gangguin orang ngebuff guys. Nah yang penting kita jangan sampai ketinggalan minion-minion ini guys. Kalau udah level 4 baru enak roaming guys, karena ya kalau masih level di bawah 4 roaming itu gue juga bingung, damage-nya itu susah kan. Ultimate yang paling ini kan dapat dari ultimate-nya aja guys. Kalau udah ada ultimate itu nggak kentar guys, nggak mundur ya kan. Tapi kalau belum roaming juga gue masih mikir-mikir guys. Sumpah deh. Nah ini kan udah, kita langsung kasih ultimate aja guys. Kabur dia guys ya kan, berhubung dia kabur jadi mau tidak mau lah ya udahlah, biarin kabur sih cok. Dia langsung pakai flicker cok. Itu nyatanya udah gue bilang lawan menghilang cok, masih aja diladenin goblok. Kalau udah ada enemy missing itu kalian mesti berhati-hati cok, karena udah pasti dia itu nggak sendiri, pasti ada dibantuin. Nice, kena guys, tapi kita belum ada ultimate guys. Sabar guys, kita tunggu momen aja guys, tunggu momen 4 ya kan. Nice, tes skill 2. Oh, langsung kasih ultimate aja guys, kita flicker aja guys. Udah pasti mati guys, karena udah tau timingnya guys ya. Udah tau timingnya, kita ngelempar skill 2 nya dia kena, udah pasti kita kasih ultimate, mati dia guys. Simple sih guys sebetulnya guys, pakai Audit guys. Terus kalian jangan roaming itu kalau sebelum clear minion guys. Jadi wajib kalian clear dulu ya kan, minimal tinggalin satu minion lah ya. Kalau udah di clear baru guys kita bisa tuh buat yang namanya roaming. Tapi kalau kalian takut nggak dapat gold ya habisin semua guys. Nah nice, dapat loyi kan cok. Kita baru roaming guys, kita roaming ya guys ya. Kita wait, ada yang ngumpet guys tuh. Rafaela guys, ada Rafaela guys. Nice. Kita kasih ultimate tuh, jauh. Ada batu guys, gua kena batu pas ngasih ultimate nya jadi kurang jauh loncatnya. Dapat kan, yang penting
timing insting lemparin skill 2 nya itu mesti benar-benar tepat guys. Awas hati-hati ada Balmon guys, ada Amon juga guys tuh. Sabar Mon, sabar Mon, sabar Amon, sabar, hei, sabar cok, sabar, anjut, jancuk. Dia pakai retri guys, jadi kalau pakai retri itu sekarang begitu guys, ketika kita udah sekarat di retri nggak mati, tapi tontonnya ntar kita mati begitu, kita retri, kita asul tim aja, nice, anjrit, selamat nih. Tol anjing memek ngentot tai bangsat. Ini kayaknya kita yang mau dibantai ini guys, tapi santai guys, santai guys, santai, kita percaya guys, nice, kawan dapat, kita langsung kasih ultimate, nice, dapat Rafaela, dapat Siloyi juga guys, double kill guys, double kill cok, double kill, nice, selesai kita roaming, kita balik lagi ya guys ya ke mid lane, ini atasnya kalah guys, si Yuzong sama si Baalamon. Mbak Alamon. Balwarnya tersadon guys, tersadon guys balwarnya guys. Nah itemnya itu kalian pakai sepatu yang buat magic. Wait, sabar anjrit itu si Alamon. Kita recall aja guys, kita recall guys, kita recall dulu guys, cari aman dulu. Nah itemnya itu kalian beli sepatu yang buat magic power, terus kalian beli COD, terus kalian beli genius ward ya kan, jenis ward, glowing ward itu sama. Nah tuh ini gue mau beli, udah beli sepatu COD ini pakai jenis ward ya kan. Nah, nanti nyesuaiin guys, nyesuaiin kebutuhan guys, kebutuhan itemnya tuh musuh banyak pakai apa. Kalau semua ada yang pakai Athena, ada yang pakai radiator armor, kita beli yang diving dengan pedang merah. Musuh dapat turtle guys, ini 6 berbanding 9 guys skillnya guys. Wait, sabar sabar cok, sabar. Wait, nah tanya langsung ultimate, kita langsung nggak terbang, ikut terbang guys bareng si Matilda guys, kita kasih ultimate, nice, dapat guys, dapat Nathan guys, nice, kita dapat guys, kita dapat Loi guys, kita dapat Loi guys, mantap kali guys, kita dapat Loi guys, ada Balmon, sabar Mon, sabar Mon, wih ada si ini juga Paul, Paul, sabar, mundur cok, mundur, buset itu si cleannya langsung maju-maju bahaya cok, sabar, mundur, 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 dapat Balmon nggak, dapat Balmon nggak, dapat Balmon nggak, dapat Balmon. Kita record-record yang kecil ya guys ya, biar dia tambah emosi guys. Skillnya nge-lag ternyata tadi guys. Wait, aman, sabar Mon, sabar Mon, sabar Mon. Wait, sabar lah Loli, sabar, kita kalian kasih ultimate, nice, dapat si Amon guys, mega kill guys, dapat Amon guys ya, dapat Amon. Wait, recall nggak, recall nggak, sabar, kiki nggak ya kan, kayak enggak, kayak kan Odet, hehehe. Mungkin aku akan segera bertemu Lancelot. Sabar guys, tahulah nggak dibalas juga nggak apa-apa ya kan. Sungai, semak-semak, bebatuan, semua membuatku merasa lebih hidup. Nah ini kita pakai Genius Sword ya guys ya. Kan tadi glowing udah, nah ini kita pakai glowing Genius biar tambah ini lagi guys, biar kebakar-kebakarnya tuh lebih ini guys, jadi ketika udah kena dari jarak jauh kebakar-kebakar masih bisa mati guys jarak jauhnya guys, mantep sih guys. Wait tuh loyinya, wait sabar loy, mati nggak tuh kan, itu guys itulah efek Genius Ward sama glowing ward tuh begitu guys. Wait sabar anjrit, gue di ultimate, wait sabar cok, sabar anjrit nggak kena. Sial guys, gue diketawain sama si Daddy Botak guys. Nice, nice, kita langsung kasih ultimate aja. Nice, dapat Amon guys. Salah flicker gue guys, ngapain gue maju guys. Ah, baru hidup mati lagi guys, dapat kill mati tapi guys. Oke guys, kita udah hidup lagi guys. Ini musuh ternyata udah ngelot lagi guys ya. Kita ini lotnya dulu aja guys, kita fokus matiin lotnya dulu. Lotnya udah mati guys, kita langsung lari ke mid lane guys. Ini minionnya udah mulai pada masuk guys. Wait, terbang. So, wih. Gagal anjing ini. Parah. Tolong. Ih, si Daddy ngeselin banget anjir, serius deh. Gue diketawain, dikatain tolol, ngeselin banget itu si Daddy Botak.
Sabar mon, gak ada minion mon, balik aja sono mon. Lu so iya aja lu udah mau enak ya. Sabar. Aku sangat merindukan pai apel di istana. Waduh, ini kita kebantai guys, tapi gue dapat 7 kill guys ini guys. Gue dapat 7 kill ya kan. Walaupun 5 mati, dapat 5 assist juga guys. Nah ini gue udah beli glowing sama genius sword ya guys ya. Wih sabar. Sabar. Jauh balik jauh. Wih sabar mohon. Kita langsung flicker aja guys. Daripada kita mati konyol guys. Wih sabar nih. Gila nih si Popo ya kan. Sabar kita langsung kasih ultimate. Jauh guys. Dia udah pakai Athena guys itu guys si Rafaelanya guys. Sabar ya cok. Kita ikut terbang, nice. Balmonya mati guys sama si Loyenya guys. Dapat si Popol nggak guys? Dapat Popol nggak guys? Poponya juga ikut meninggal guys. Poponya ikut meninggal guys. Ini kita langsung inisiatif push mid lane guys. Jadi bagi-bagi tuh guys. Karena mati 4 ini guys, kita bisa ngelord sama ini turut guys. Sabar cok, sabar nih kita udah dapat lord ya guys. Sabar kita udah dapat lord. Nah kita item terakhirnya kita beli NOD guys. Sabar, wait ada Ramon, wait nice. Nggak kena juga guys, dia masih bisa kabur guys. Nih lordnya udah mulai masuk ini guys, lordnya udah mulai ke base musuh guys, lordnya guys. Sabar guys, ini lordnya udah mulai ke mid lane, kita push turret bawah dulu guys, nice, push turret bawah udah hancur guys, ini turret bawahnya udah hancur guys, tapi turret mid lane nya nggak hancur. Nah terus item terakhirnya itu kita beli diving guys, karena pada banyak pakai Athena guys. Sabar ya kan, nice nih. Udah padahal kita kalah kill ya 19 banding 26 kill guys, tapi oke lah guys. Sabar guys. Nah ini minion udah mulai ke mid lane guys. Ini bakalan seru guys, ini bakalan terjadi pertempuran lagi ini guys. Udah terjadi pertempuran guys di bawah guys. Sabar guys. Amonnya meninggal dunia guys. Kita langsung kasih ultimate, nice. Mati guys. Balmonnya mati juga guys. Tiga hero meninggal guys. Nice. Loyenya juga ikut meninggal guys. Tinggal Rafaela guys. Rafaelanya apakah ikut meninggal guys? Ikut meninggal guys. Terjadi wipe out guys. Kita langsung bisa end ini guys, wipe out guys. Kita tunggu minion guys. Kita recall aja dulu guys. Kita tunggu minion guys. Nah, minionnya udah mulai masuk guys. Tapi amonnya udah mau hidup guys sama si ini guys, sama si Popo guys. Tapi kayaknya langsung kita fokus langsung end aja guys. Langsung kita kasih ultimate, nice. Amonnya langsung baru hidup langsung mati guys. Poponya juga guys, nice. Langsung kita bisa end ya guys ya. Kita lihat siapa yang dapat MPV nya ya guys ya. Kita masih Romawi guys, masih mythic 5 guys, masih Romawi guys. Kita happy comeback ternyata guys, 7-5-10 guys. Dan ternyata Odette guys yang dapat MPV nya guys. Bener kan guys, gua ngebantai musuh kan ya kan. Rata guys, best musuh guys. Okelah guys ya, see you next video. Bye-bye.